saya pelankan, mati dia. Oke, kali ini bertemu lagi dengan PRAST RC. Kita sekarang mau mencoba tes infrared ke radio frekuensi 433 MHz. Saya menggunakan modul ini. Dua modul ini yang akan kita cek ya. Kita coba. Ini kemarin sudah saya rangkai memakai breadboard begini. Breadboardnya yang kecil-kecil aja cukup dah. Saya menggunakan baterai 3,7. Jadi satu sel 3,7 volt, 3,7 volt untuk memberi tenaga pada rangkaian ini. Ini receivernya. Ini mohon maaf, ini transmitternya. Ini receivernya. Transmitter, receiver. Ini menggunakan modul radio frekuensi, banyak dijual di toko-toko online di Indonesia atau di luar. Namun untuk harga ya kurang lebih terpaut sedikit untuk masalah harga. Jika dibandingkan, jika dihitung total pengirimannya dan semua biaya yang dikeluarkan, jika kita mau beli di toko online luar sana ya. Oke, saya menggunakan remote LG. Tadi malam ini sudah saya coba otak-atik, ternyata ketemu. Sudah bisa ternyata. LG ini remote macam TV, kemudian CD combo, semuanya yang jelas ada ini, apa namanya, infrarednya. Ini coba, kita coba ya. Nih, ada klip-klipnya di sini. Di sini. Kelihatan enggak ya? Tuh, kelihatan ya. Oke, kemudian kita coba nyalakan LED-nya ini nanti. LED sebelah sini ini nyala. Ini nyala. Jika saya tekan beberapa tombol di sini, dia akan punya efek. Akan nyala CD-nya. Mohon maaf, LED-nya. Oke, ini masih nyala. Kemudian ini saya nyalakan. Oke ya. Baru ini saya coba tekan. Nih. Nyala ya. Ini udah nyala. Jika saya tekan begini, dia berkedip lampunya. Ini dari sisi manapun bisa. Nah. Kemudian ketika sudah tersambung begini, ini mau dibawa ke ruang yang lain, saya tetap masih ada efek. Dengan syarat infrared ini, receiver dengan transmitternya infrared ini masih dalam satu ruangan. Oke ya, seperti ini ya. Coba lagi, saya coba voltnya, saya tekan enternya, saya tekan open close-nya, ada fungsinya, menunya. Dia memberikan efek pada lampu berkedip. Nanti saya share rangkaiannya dan modul yang saya gunakan serta komponen-komponennya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta share video ini jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Tetap semangat. Salam PRAST RC.
Oke, teman-teman, kali ini kita akan mencoba menyalakan dan tes convert IR helikopter 3 channel, 3,5 channel dirubah menjadi radio frekuensi 433 MHz. Nah, ini blok transmitternya. Ini receivernya, kemudian kita hubungkan dengan receiver yang dimiliki oleh infrared. Ini transmitternya. Transmitter ini nanti kita akan gabung dengan blok transmitter yang ada di sini. Oke ya, jadi prinsip kerjanya sangat simple. Dari infrared di sini diterima oleh blok transmitter tambahan ini. Kemudian dari transmitter tambahan ini dirubah menjadi radio frekuensi, diterima oleh receiver ini, receiver radio frekuensi 433 MHz, kemudian dikirimkan melalui transmitter, melalui receiver inframerah heli 3,5 channel, kemudian diterapkan di sini. Oke ya. Contohnya seperti ini. Ini lampu saya matikan dulu ya, supaya tidak memiliki apa, tidak memberi intervensi ke sini, nanti blok di sini. Saya nyalakan dulu. Ini seperti ini intervensinya. Ini saya nyalakan. Dia nyala satu kali. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Ini nanti nyala satu kali. Saya nyalakan seperti itu. Kemudian dia mati. Sedikit ada kerlipan dikit saja. Ini ada kerlipan sedikit. Kemudian receivernya saya nyalakan. Ini udah nyala. Baru saya binding. Ini motornya, dua motor ini ya. Saya binding. Kemudian supaya connect, saya tarik ke bawah. Oke ya. Jadi motornya ini langsung otomatis mutar. Aktif motornya. Saya tarik lagi. Oke. Dia sinyalnya muncul di sini. Oke, sinyalnya. Ini tanda sinyal sedang mengalir. Oke, seperti itu. Nanti untuk rangkaiannya saya share supaya bisa di praktekkan sama teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Ini saya tes dulu. Oke ya. Oke. Ini saya pelankan. Mati dia. Kemudian saya tambah lagi throttle-nya. Kemudian mati. Oke ya, jadi seperti itu. Nantikan video-video selanjutnya, masih dalam proyek pengerjaan mengconvert sinyal IR di heli-heli mikro 3,5 channel koaksial menjadi radio frekuensi yang jaraknya jauh lebih besar daripada infrared dan tidak diintervensi oleh sinar matahari. Jadi mainnya di outdoor bisa-bisa saja, jadi tidak terganggu ya, tidak terbatas mainnya dalam ruangan. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk di subscribe dan di like serta share channel ini, dan kita bangun sama-sama channelnya. Tetap semangat, salam PRAST RC.